Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah a'azzanallahu wa iyyakum. Bertemu kembali di kajian akidah di hari Jumat 19 Maret 2021 mengkaji kitab Muqarrar Maddatil Aqidah karya beberapa ulama yang ahli di bidang akidah, dan alhamdulillah kita sampai di jilid ketiga di pembahasan wujub mahabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam, kewajiban mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah a'azzanallahu wa iyyakum. Tentunya setiap muslim dan muslimah mengetahui Rasul kita, Nabi kita, petunjuk kita, teladan kita yang berhak dan wajib untuk dicontoh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus berbangga memiliki Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para Rasul dan Nabi. Bahkan beliau adalah Nabi yang paling utama dan mulia, memiliki kedudukan yang tinggi yang tidak dimiliki Nabi-Nabi yang lainnya. Sehingga ketika kita mengetahui betapa tingginya kedudukan Nabi Muhammad SAW, maka wajib bagi kita untuk selalu mencintai beliau SAW, mencintai Rasulullah SAW, melebihi kecintaan kita terhadap diri kita, melebihi kecintaan kita terhadap kedua orang tua kita, mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam melebihi istri kita, melebihi suami kita, melebihi anak kita, melebihi siapapun itu. Bahkan jika seorang tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perlu dipertanyakan keimanannya. Karena satu-satunya jalan menuju surga hanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan keimanan. Dan seorang muslim muslimah wajib tentunya wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Penulis di sini menyebutkan beberapa pembahasan. Yang pertama berkaitan tentang mencintai Allah Azza wa Jalla. Seorang muslim tentunya pertama kali yang dia harus cintai adalah Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kita, yang memberikan segala karunia yang banyak kepada kita, baik yang nampak maupun tidak nampak. Betapa banyaknya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu. Dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya harus diutamakan, dikedepankan, melebihi kecintaan seluruh makhluknya, termasuk kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan Allah harus didahulukan. Tetapi biasanya kecintaan Rasulullah itu semuanya sesuai dengan kehendak kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dan setara dan sejalan. Nah, harus mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi yang lainnya. Bahkan tidak boleh memberikan rasa cinta yang mengandung ketundukan, kepatuhan, diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah Azza wa Jalla sekutu-sekutu, yang mana mereka
mencintai sekutu-sekutu atau sembahan-sembahan mereka seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, mereka hanyalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang beriman, mereka memberikan seluruh kecintaan mereka, kecintaan yang membuahkan ketundukan, kepatuhan, kerendahan hati, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecintaan yang pertama yang harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kecintaan yang berikutnya yang seorang muslim dan muslimah yang harus mereka lakukan, kecintaan yang harus diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah membawa umat Islam dari kesyirikan menuju tauhid, dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan jalan menuju surga hanya dengan mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beragama Islam sesuai dengan metode yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus mengedepankan cintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kecintaan pada siapapun. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah min kama yakrahu an yuqdhafa fil nar." Tiga orang yang akan mendapatkan betapa manisnya keimanan. Yang pertama adalah seorang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Barang siapa yang mengedepankan cinta Allah dan cinta Rasulullah SAW, maka dia telah mendapatkan betapa manisnya iman. Mencintai Allah dan Rasulnya, mengedepankan Allah dan Rasulnya di atas yang lainnya, ini merupakan manisnya keimanan. Naam. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah perintahkan, kita amalkan, maka kita akan mendapatkan manisnya keimanan. Kemudian yang kedua, hendaklah seorang mencintai saudaranya, tidaklah seorang mencintai saudaranya kecuali lantaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Jadi persahabatan dibangun di atas cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemanan dibangun di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika saudaranya melakukan perbuatan dosa, maka dinasihati. Jika saudaranya futur, maka dinasihati, ya, diajak menuju kebaikan, maka orang yang semacam ini akan mendapatkan manisnya keimanan. Kemudian juga di antara orang yang mendapatkan manisnya keimanan adalah orang yang sudah hijrah, diberikan petunjuk, hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak mau kembali kepada kekufuran. Dia tidak mau menengok kembali masa lalunya yang suram. Nah, ikhwati fillah jazakumullah wa iyyakum, mereka itulah tiga orang, tiga kelompok, tiga golongan yang mendapatkan manisnya keimanan. Allah dan Rasulnya harus lebih dicintai daripada yang lainnya. Allah dan Rasulnya harus lebih dicintai daripada orang tua kita, daripada anak kita, daripada siapapun itu. Sehingga jika Allah dan Rasulnya telah berkata, telah menentukan perintah,
Kemudian perintah tersebut berseberangan dengan kedua orang tua kita, berseberangan dengan istri kita, berseberangan dengan anak kita, berseberangan dengan siapapun itu, maka yang harus dikedepankan adalah Allah dan Rasulnya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan, jika memang berseberangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Ketika orang tua memerintahkan untuk melakukan sebuah adat-adat yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan Allah dan Rasulnya melarangnya, maka harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Walaupun akan menimbulkan kebencian dari orang tua kita, dari istri kita. Nah, ingatlah bahwasanya yang memiliki, yang bisa membolak-balikkan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita lebih mengedepankan ridho Allah Subhanahu wa taala ketimbang ridho orang tua kita, ketimbang ridho istri kita atau suami kita atau anak kita atau siapapun. Allah Subhanahu wa taala harus dijadikan ridhonya nomor satu, ridho Allah. Ketika Allah sudah ridho kepada kita, maka orang tua yang awalnya marah, benci, suatu saat akan dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika kita mengikuti ridho orang tua, ridho orang tua, ridho istri kita, ridho suami kita, yang menjuruskan kita kepada maksiat, misalkan mencuri dan yang lainnya, maka suatu saat orang tua kita akan berubah hatinya, istri kita akan berubah hatinya, suami kita akan berubah hatinya, yang pada akhirnya Allah akan murka kepada kita. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iltamasa ridhon nas bi sakhatillah, sakhatallahu alaihi wa askhata anhum nas." Barang siapa yang mencari ridho manusia yang akan membuat Allah ridho murka, maka Allah akan murka dan Allah akan menjadikan manusia tersebut murka kepadanya. Wa man iltamasa ridhon nas bi sakhatillah, dan barang siapa yang mencari ridho Allah walaupun pada awalnya orang-orang itu membencinya, mencemooh lantaran bercadar mungkin, lantaran memakai jilbab, mengikuti kajian sunnah, ya dicemooh ini dan itu. Radiyallahu anhu wa arda anhum nas. Allah akan ridho kepada hamba tersebut dan Allah akan menjadikan semua orang akan ridho kepadanya. Karena Allah lah yang memiliki, Allah lah yang mampu membolak-balikan hati seseorang. Ketika Allah sudah membolak-balikan hati seseorang, maka apa yang terjadi? Semuanya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah dan Rasulnya harus dikedepankan. Ridho Allah dan Rasulnya harus dikedepankan. Cinta Allah dan Rasulnya harus kita cari. Itu jika berseberangan dengan cinta orang tua dan yang lainnya, yang kita harus kedepankan cinta Allah dan Rasulnya. Di dalam hadis yang lainnya, dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah seorang di antara kalian beriman dengan sempurna sampai aku lebih dicintainya daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada manusia seluruhnya. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan sempurna iman seseorang sampai aku lebih dia cintai daripada siapapun itu, termasuk orang tuanya, termasuk anaknya. Tetapi anehnya kalau kita melihat kaum muslimin saat ini, dijelaskan sabda Rasulullah yang sahih, mereka lebih mengedepankan orang tuanya, lebih mengedepankan anaknya, cucunya, lebih mengedepankan istrinya, suaminya, takut kehilangan. Ya subhanallah, kenapa mereka tidak benar-benar memperhatikan hal demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang mati-matian melawan Abu Jahal dan yang lainnya. Rasulullah tega. Rasulullah menempatkan diri beliau untuk umatnya berdakwah, hampir dibunuh oleh orang kafir Quraisy.
Apakah mereka tidak mengetahui pengorbanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pengorbanan yang tiada tara, pengorbanan yang begitu besar? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam korbankan nyawa beliau untuk umatnya, agar umatnya yang datang setelah beliau bisa mengenal agama Islam dengan sebenar-benarnya. Lihatlah pengorbanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan lihatlah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, dan bagaimana para sahabat berdakwah. Kenapa kita lebih mengedepankan ridho orang tua kita, ridho anak kita, ridho istri kita, suami kita, yang mana semuanya berseberangan dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau suami memerintahkan, nggak usah pakai jilbab deh. Padahal Allah dan Rasulnya memerintahkan muslimah harus pakai jilbab. Harus ditinggalkan perintah suami tersebut. Ingat, semua orang akan meninggal dunia. Kehidupan dunia hanya sementara. Ketika seorang akan meninggal dunia, lantas dia mau kembali kemana? Ke Allah kan? Kehidupan yang abadi, yang hakiki. Apakah suami kita akan menolong kita ketika Allah murka di akhirat? Tidak akan. Tidak ada yang bisa menolong satu sama lain di akhirat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kedepankan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam riwayat yang lainnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "Wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari siapapun kecuali diri saya sendiri." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati Umar, yang akhirnya Umar mengatakan, "Wahai Rasulullah, saat ini mulai sekarang engkau lebih aku cintai melebihi diriku sendiri." Lihatlah para sahabat yang mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengorbankan diri mereka, nyawa mereka demi melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terlihat terbukti di beberapa tempat dan kejadian. Di antaranya adalah ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud, para sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka. Akhirnya mereka semuanya berkumpul melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari serangan kafir Quraisy. Benar-benar mereka menampakkan kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah keimanan yang sejati. Begitulah keimanan yang Allah harapkan. Harus umat Islam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah dihina, diremehkan, dicemooh, dicela, maka harus ada rasa kebencian dari dalam diri kita. Bukan justru malah senang Rasulullah dicemooh, dicela, dijadikan karikatur, dihinakan. Kita harus membenci orang-orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai apa yang Rasulullah cintai dan membenci apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benci. Ikhwatufillah zanallahu wa iyyakum. Apabila kita telah mengetahui bahwasannya kewajiban seorang muslim dan muslimah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi rasa cinta kita kepada diri kita, melebihi rasa cinta kita kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, ayah dan ibu kita, kepada anak-anak kita, maka selayaknya seorang muslim dan muslimah mengetahui betul bagaimana cara yang benar dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya sebatas omongan belaka. Kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus terrealisasikan dengan benar. Bukan sembarangan hanya mengatakan saya cinta. Apakah cukup dengan mengatakan saya cinta Rasulullah 1000 kali, 100 kali, 90 kali? Apakah dengan seperti itu? Tidak. Para ulama telah menjelaskan rasa cinta kita bisa terrealisasikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa hal. Mereka berusaha semaksimal mungkin mencari tahu para sahabat dan yang lainnya bagaimana para sahabat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apakah kecintaan Rasulullah seperti orang apakah kecintaan para sahabat seperti orang-orang Nasrani yang mengangkat derajatnya Nabi Isa alaihi salam melebihi derajat beliau yang asli? Apakah tidak? Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka adalah umat wasatiyah, umat pertengahan. Mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak over sebagaimana kecintaan orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa alaihi salam. Kecintaan para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ilmu, tidak asal-asalan. Na'am. Di antara cara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar adalah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengedepankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas perintah siapapun itu dari kalangan makhluk. Ketika kita sudah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengedepankan sunnah beliau, mengedepankan perintah beliau sallallahu alaihi wasallam, maka barulah kita dapat atau bisa dibilang benar-benar merealisasikan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jika kita hanya mengikuti Rasulullah di sebagian perkara dan tidak mengikuti Rasulullah di perkara yang lainnya, maka perlu dipertanyakan keimanan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala telah mengukur kecintaan kepada Allah dengan cara mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Nabi, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Allah Subhanahu wa taala menjadikan syarat siapapun yang ingin mendapatkan cintaku, siapapun yang ingin mendapatkan cintaku, maksudnya cinta Allah Subhanahu wa taala, maka harus mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus didahulukan melebihi yang lainnya. Ya'tlah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 24. Qul katakanlah in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin. Katakanlah wahai Nabi, jika ayah-ayah kalian, orang tua kalian, bapak kalian, nenek kakek kalian, buyut kalian, dan anak-anak kalian, cucu kalian, jejit kalian, dan seterusnya, dan saudara kalian, saudara kandung, saudara tiri, saudara siapapun itu, dan istri-istri kalian, dan keluarga besar kalian, dan harta yang kalian timbun, dan perdagangan yang kalian takutkan akan kerugian, dan tempat tinggal yang kalian cintai, sukai, ridhoi, yang kalian bangga-banggakan, rumah yang kalian bangun lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, lebih kalian cintai daripada berjihad jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan perkaranya, bisa azab, bisa apapun itu, cobaan yang Allah akan turunkan. Ya, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk pada orang-orang fasik, orang-orang yang berbuat dosa. Dan di sini ancaman Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang menjadikan kecintaan duniawi melebihi kecintaan Allah dan Rasulnya dan berjihad jalan Allah, maka berhati-hatilah. Akan Allah berikan fitnah,
cobaan, azab, musibah dan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan timbangan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya dengan cara mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jelas sekali ikhwati fillah jazakumullah wa iyyakum harus mengedepankan rasa cinta Allah dan Rasul-Nya dengan cara mengikuti petunjuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang saat ini terjadi adalah yang sangat miris sekali, kita melihat kaum muslimin ketika disebutkan ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ini dan itu. Tiba-tiba ada yang mengatakan, kok rasanya kalau meninggalkan ini kok rasanya kurang seret gitu ya? Masa sih enggak ada dalil yang lain yang membolehkan? Lihatlah, tidak sepantasnya seperti ini. Tidak sepantasnya seperti ini. Yang dijadikan tolak ukur adalah kecintaan Rasulullah SAW. Ingatlah, surga diliputi dari perkara yang tidak disukai. Adapun neraka diliputi dengan hal-hal yang bersifat syahwat, yang bersifat memuaskan hawa nafsu. Naam. Qul fila zanallahu wa iyyakum. Kemudian penulis di sini menjelaskan makanatur rasul sallallahu alaihi wasallam indal muslimin. Kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi kaum muslimin. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah sayyidul mursalin, penghulunya para rasul. Beliau rahmat untuk seluruh alam. Beliau adalah seorang dai, seorang penyeru, seorang imam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun memiliki segudang keutamaan dan fadilah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap manusia biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetaplah manusia biasa. Sehingga seorang muslim tidak boleh mengangkat derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kedudukan asli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian, manusia biasa Rasulullah SAW. يُحَا إِلَيَّ, akan tetapi Allah memberikan wahyu kepadaku. أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ, bahwasannya sesembahan kalian yang berhak diibadahi hanyalah satu, yaitu Allah. Maka barang siapa yang ingin bertemu Allah kelak di hari akhirat, maka hendaklah memperbanyak amalan saleh dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, khotib fillah jazakallahu wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segudang keutamaan, dengan akhlak mulia beliau yang mana Allah Subhanahu wa taala sifati beliau bahwasanya beliau benar-benar berada di atas akhlak yang mulia, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi benar-benar di atas akhlak yang mulia. Tidak ada orang yang lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang lebih berakhlak mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sifati beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat kasih sayang dan lembut. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalam surat At-Taubah ayat 128 Allah berfirman, dan sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, seorang utusan
min anfusikum, dari kalangan kalian, azizun alaihi ma anittum, merasa sedih, merasa iba terhadap apa yang menjadi terhadap apa yang kalian merasa berat terhadapnya. Harisun alaikum bil mu'minin, seorang rasul yang mengharapkan kalian semuanya masuk Islam. Raufun rahim, benar-benar penyayang, lembut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah orang yang mengharapkan seluruh manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak sedikit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, dimanapun beliau mampu berdakwah, beliau akan berdakwah. Kapanpun beliau akan berdakwah, beliau selalu menggunakan kesempatan untuk berdakwah, menasehati. Karena beliau adalah Rasul yang paling penyayang, Rasul yang ingin umatnya masuk Islam semuanya. Seluruh manusia umat beliau, beliau mengharapkan semuanya kalau bisa beriman, beriman. Jangan sampai tidak beriman. Ini harapan Rasulullah SAW. Sehingga kita seorang penuntut ilmu, ketika kita membaca ayat ini, seharusnya kita mencontoh Rasulullah SAW. Kita berusaha merealisasikan keinginan beliau. Rasulullah mengharapkan seluruh umatnya masuk Islam. Seluruh umatnya mengikuti petunjuk beliau. Sehingga kita jangan malas-malasan berdakwah, jangan malas-malasan mengajak dan menasihati saudara kita agar mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk salafus saleh. Dan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat beliau sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah dalam surat Al-Insyirah ayat 4. Allah berfirman, "Wa rafa'na laka dzikrak." Dan sungguh kami Allah telah mengangkat engkau wahai Nabi. Mengangkat penamaanmu. Namamu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu kita dengar ketika azan berkumandang. Setiap hari 5 kali, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ketika muadzin dengan mikrofon, dengan lantangnya, dengan suara yang indah dan merdu, di mana-mana berkumandang di seluruh dunia, diangkat derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar kedudukan Rasulullah SAW memiliki kedudukan yang luar biasa. Tidak ada yang menandingi kedudukan Rasulullah SAW. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di azan dan iqamah. Kedudukan yang begitu tinggi. Kita harus mencintai Rasulullah SAW dengan mengikuti petunjuk beliau SAW. Dan penulis di sini tidak menyebutkan apa hal yang perlu kita atau hak Rasulullah SAW terhadap kita dalam hal mencintai. Tidak disebutkan oleh penulis panjang lebar. Dan kita telah menjelaskan di kajian sirah sana di akhir kajian, kita sebutkan hak-hak yang perlu kaum muslimin tunaikan untuk Rasulullah SAW. Di antaranya juga adalah, selain mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, selalu bersolawat kepada beliau SAW. Terkhusus di hari Jumat seperti hari ini, harus memperbanyak solawat kepada Rasulullah SAW. Dan sebaik-baik solawat adalah solawat Ibrahimiyah, seperti bacaan kita ketika tasyahud akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu adalah shalawat yang paling mulia, paling agung. Dan masih banyak lagi. Nah, tetapi ikhwat fillah jazanallahu wa iyyakum, sekali lagi, ya, kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat tinggi tersebut, Allah telah mengangkat derajat beliau
itu semuanya tidak mengeluarkan beliau dari penghambaan kepada Allah. Beliau adalah manusia biasa, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seorang muslim dan muslimah mengangkat derajat beliau melebihi kedudukan aslinya. Tidak boleh ifrat, tidak boleh tafrit, tidak boleh ghulu, tidak boleh berlebih-lebihan. Karena Rasulullah SAW pun melarang kita untuk terlalu berlebihan mencintai beliau. Dilihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "La tutruni kama atratin Nasara bin Maryam. Fa innama ana 'abdun faqulu 'abdullah wa rasuluh." La tutruni, janganlah kalian mengangkat derajatku. Janganlah kalian melebihkanku. Kama atratin Nasara bin Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani mengangkat derajat Isa bin Maryam. Fa innama ana 'abdun, karena sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa, hamba Allah semata. Faqulu 'abdullah wa rasuluh, maka katakanlah hamba Allah dan rasulnya. Lihat, tidak boleh menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan, tidak boleh menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam makhluk yang di luar nalar kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dimintai doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Untuk apa kita memohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berbeda alam dengan kita. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak akan pernah mati. Silahkan kalau mau meminta Rasulullah di saat Rasulullah masih hidup, silahkan. Tetapi buktinya Rasulullah sudah meninggal dunia. Nyatanya Rasulullah sudah meninggal dunia. Tidak perlu kita datang ke makamnya, kemudian kita menangis-nangis di hadapan makam Rasulullah SAW, meminta kesembuhan, meminta agar diberikan rezeki. Tidak. Tidak boleh melebihi kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah ikhwati fillah, jazakallahu wa iyyakum. Penulis di sini sebutkan, "Wa hadza yuwaddihu laka ayyuhal muslimu annahu la yasihhu du'a'uhu sallallahu alaihi wasallam." Hadis di atas menjelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada kamu wahai seorang muslim bahwa saya tidak dibenarkan berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sama seperti kita, hamba Allah. Wala istighatsa bihi min dunillah. Dan tidak boleh juga meminta pertolongan kepada beliau. Beliau manusia biasa. Terlebih sekarang beliau sudah meninggal dunia. Wala talab syafa'ah minhu mubasyarah wa huwa mayyitun. Dan tidak boleh juga meminta syafaat kepada beliau langsung padahal beliau sudah meninggal dunia. وَإِنَّمَا نَسَلُ اللَّهَ تَعَالَ أَنْ يَرْزُقَنَا شَفَاعَتَهُ. Akan tetapi selayaknya kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan dan mengizinkan syafaat beliau untuk kita. Naam. Khotib fillah zanallahu wa iyyakum. Inilah pembahasan yang disebutkan oleh penulis, ya, berkaitan tentang kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hal yang bisa merealisasikan cinta beliau sallallahu alaihi wasallam akan disebutkan oleh penulis pada bab-bab setelah ini. Di antaranya mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mencela mereka. Di antaranya juga, di antara bukti merealisasikan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan mencintai Ahlul Bait, keluarga Rasulullah SAW. Nah, nanti kita akan bahas pada
waktunya. Wallahu ta'ala a'lam, wa billahi taufiq, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wa sallama tasliman kathira.